Jadi yeah. semalam ini teman-teman ceritanya kita habis penelusuran dimensi lain dan Pop Pipit sebagai bintang tamu penelusuran kita. Lalu di sesi pada saat Oki dimasukkan ke badannya Kak Ama, kita nanya-nanya nih masalah percintaannya Pop Pipit. Percintaannya. Pok, pacar Mpok kok gak setia melulu sih? Emang kagak setia? Dan ternyata kata Oki, ya laki-laki yang setia, laki-laki yang sekarang itu gak setia. Halo teman-temannya Afuri, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini selebnya gak jauh-jauh dari komedian, bintang iklan juga, endorse juga ya. Pok Pipit ya. Aduh langsung batuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Afuri Harun. Dan juga subscribe YouTube channelnya Pok Pipit TV ya. Pok Pipit TV, TIPIPIT. Kenapa sih kok Pok Pipit TV? Itu dikasih nama sama sahabat kita juga. Lebih hoki gitu ya. Katanya bagus, katanya lu punya TV. Punya TV sendiri kata dia punya gitu. Punya TV sendiri luar biasa ya. Luar biasa. Dan kali ini Kak Furi pegang siapa ini? Oki. Oki ya. Dan juga Pok Pipit pegang Cika. Cika. Bukan tanpa alasan. Jadi yeah. semalam ini teman-teman ceritanya kita habis penelusuran dimensi lain dan Pok Pipit sebagai bintang tamu penelusuran kita. Lalu di sesi pada saat Oki dimasukkan ke badannya Kak Ama, kita nanya-nanya nih masalah percintaannya Pok Pipit. Percintaannya. Pok, pacar Pok kok gak setia melulu sih? Emang kagak setia? Ya Allah, Mami. Sekarang setia ya? Sekarang setia ya kan? Udah lihat kan? Udah lihat belum? Nggak setianya kapan biar dia siap-siap? Iya. Masih lama apa bentar lagi? Kenapa? Sama yang sekarang apa yang mana? Dan ternyata kata Oki, ya laki-laki yang setia, laki-laki yang sekarang itu nggak setia gitu. Tapi kan kita penasaran dong, teman-teman. Dan Pok Pipit juga langsung bad mood, langsung sedih gitu kan waktu diceritain. Tapi saya udah bilang, Pok, jangan terlalu percaya dengan kata-kata anak asuh karena hubungan itu yang menjalani kita. Kan ada orang yang mungkin dulu pernah tidak setia, tapi setelah melalui berbagai macam proses hidup, akhirnya dia memutuskan untuk setia, ya. Cuman yang mengejutkan, hari ini Pok Pipit dapat surprise ya. Iya, surprise banget, Mami. Kenapa sih? Coba diceritain, bisa nggak? Ya kan, pas gara-gara semalam tuh udah kan, terus akhirnya banyak pikiran kan. Maksudnya bengang-bengi, udahlah. Angin lalu aja kata Mami gitu kan, nggak usah ini. Tahu-tahu pas bangun tidur Mami, tahu kagak? Kita ditelepon Mami sama seseorang lah ya, dia katanya memang belum pernah ketemu sama aku, tapi dia tahu aku, katanya aku orang baik, dia bilang gitu. Aku kasihan sama Mpo, katanya emang kenapa? Mpo masih nggak sama si ini, katanya gitu. Aku bilang aja emang kenapa? Aku bilang gitu. Aku alasan gini aja. Emang lagi ribut, aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia cerita, ini si A ngubungin cewek ini lagi, kata dia gitu. Mantannya Mami, ngubungin mantannya. Oh iya, kapan? Tadi malam. Tadi malam, iya. Dia minta ketemuan, dia ngajakin ketemuan. Terus dia itu mau janjian ketemuan, terus pengen ke hotel juga Mami gitu katanya ya. Tapi itu bisa dipercaya nggak sih kan sekarang ini ya, apalagi kan Po juga udah banyak orang yang tahu, udah banyak orang yang kenal. Apa sebenarnya ada maksud di balik itu? Memang sengaja pengen menghancurkan hubungan Po, atau memang menurut Po orang ini mau baik cuma baik. Tahu aja gitu. Menurut aku dia orang baik karena dia ngasih bener-bener buktinya Mami, dia ngasih chatannya itu semua di screenshot sama dia. Karena cewek ini temen deketnya yang ngasih tahu aku. Jadi dia kasih screenshot semua, dikirimin ini Po, Mpok baca sendiri.
nangis aku tadi pagi. Oh iya, berarti kalau YouTube ini tayang, Mpok nggak usah posting di Instagram ya, biar nggak berantem dan nggak nyalahin kita. Iya. Jadi kan anak-anak asuh hanya sekedar memberikan informasi. Mm-mm. Tapi untuk percintaan nih teman-teman, yang lebih akurat dan blak-blakan biasanya adalah Cika. Makanya Mpok tadi udah beliin susu 2 buat Cika dan buat Oki. Mm-mm. Karena Oki ini waktu semalam ditanya, masa sih gitu. Mm-mm. Kata Oki, udah deh tanya Cika aja deh katanya. Mm-mm. Aku nanti takutnya disalahin kayak gitu, karena kata Mami gak boleh bikin orang berantem. Nah, Cika juga udah lumayan sering nih bikin orang berantem ya. Misalnya ada couples yang lagi apa namanya romantis-romantisnya, terus pas nanya Cika bilang enggak setia gini gitu. Ada yang berantem, ada yang sampai ngemusuhin ke kita gitu ya. Padahal kita juga udah sampaikan bahwa Cika ini cuma anak asuh, boleh dipercaya, boleh enggak, udah anggap aja hiburan. Kalau memang ujung-ujungnya jadi musuhin, ya mendingan gak usah bertanya. Meskipun kemudian 2 bulan atau beberapa bulan kemudian terbukti ucapannya seperti itu. Nah, Cika, yang mau Mpok Pipit tanyain apa ke Cika? Ya, itu. Dia setia enggak gitu? Nah, Cika kan... Mami udah ngasih tahu tadi namanya, fotonya, mukanya seperti bagaimana ya. Menurut Cika dia setia nggak? Enggak katanya. Jadi menurut Cika hubungan ini bisa berlangsung berapa lama? Jadi sebenarnya kalau kata Cika si cowok ini sayang sama Mpok karena dia juga butuh apa? Figur perempuan yang bisa sama-sama saling membantu. Kalau dibilang dia akan menghabiskan harta bendanya Mpok semua, enggak gitu. Yeah. Dia juga masih mau apa bantuin Mpok, jagain Mpok kemana-mana. Tapi kalau ditanya setia, enggak. Karena kata Cika, hubungan ini akan terus berlanjut kayak dia nanti minta maaf, nangis-nangis, Mpok kasihan, Mpok maafin, ya udahlah semoga kali ini benar dia mau berubah. Ternyata nanti kemudian begitu lagi. Jadi di image-nya dia itu, di benaknya dia, Mpok ini adalah orang yang gak tegaan dan apa namanya pasti mau memaafkan. Dan setahu saya kan udah kenal sama Mpok dari awal saya di Jakarta ya, udah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi Mpok ini memang kalau belum kena batunya itu masih tetap maafin. Yeah. Sama seperti yang sebelumnya kan. Yeah. Sebelum udah bener-bener disakiti, dihina, dikasarin dan lain sebagainya, baru akhirnya Mpok tuh melek orangnya kayak gitu. Jadi menurut Cika, nanti juga kamu bakalan tetap jalan sama dia, kamu maafin, tapi kamu akan sakit hati lagi. Jadi pilihannya terserah Mpok Pipit, mau Mpok Pipit tetap bertahan, meskipun harus siap nanti suatu saat diperlakukan seperti itu lagi, atau memang bisa mengambil sikap yang tegas kayak gitu, semuanya tergantung Mpok. Emang cinta banget ya Mpok sama yang ini? Cinta sih ya mungkin iya kali ya Mami ya, tapi... sayang, memang sayang banget Mami kayaknya 24 jam aku sama dia gitu kan. Kenapa? Karena dia ganteng gitu? Enggak juga sih. Waktu dia deketin aku tuh memang bukannya aku GR atau gimana, memang pas saat dia deketin aku tuh ada 2 cowok juga yang deketin aku gitu. Ah, luar biasa. Memang iya. Umurnya muda semua. Yang satu umurnya 27, 26, nah dia umurnya 29. Iya. 30 ya sekarang. Mbak umurnya berapa? Umur mah udah jauh banget, oh Mami udah 41 kali. Iya kan sama. Oh, sama sama Mami ya? Oh iya bener lah, kan keturunan Mami. Aduh, keturunan Mami atuh. Keturunan ketularan. Ah, ketularan maksudnya ya. Mami. Anak gitu. Didik ya Mami. Iya, anak didik gua. Mentang-mentang pasangannya lebih muda gitu. Iya. Ya, ya, ya gitu. Kadang kan itu ada plus minusnya ya, gitu. Nah, tapi yang deketin ini memang pada baik-baik semua, perhatian. Malahan ada yang satu yang jajanin terus, apa semua. Tapi entah kenapa tuh aku tuh kok hatinya malah ke dia gitu loh Mami, seraknya ke dia gitu. Dia sampai sama perhatiannya, sama nelpon apa perhatian semuanya di lokasi, cuman dia kayak gimana gitu, kok dia lagi-lagi dia lagi ke pikirannya gitu, terus kangen gitu, maksudnya kok dia pengen di chat lagi gitu, pengen ketemu lagi, akhirnya ketemu terus udah akhirnya lama-lama kayak begitu. Terus dia nunjukin perhatian dia tuh, dia sayang sama perhatian dia sayang ke aku gitu.
pokoknya perhatian banget lah Mi gitu, sampai depan umum pun ibar katanya orang banyak yang ngina gitu ya kan. Ngina kenapa? Ya ngina, Mami tau lah aku, ibar katanya dia kan misalnya mungkin di mata orang dia ganteng kali ya. Terus muda, ih lu kok ini, lu pakai pelet apa Pit? Gini-gini, banyak kayak gitu Mami dapetin dia. Bukannya pakai pelet kisukma, bukan? Iya bener-bener. Enggak. Jadi waktu itu Poppy Pit pernah kita ajak ke kisukma karena merasa keuangannya agak sedikit buruk ya. Gitu. Dan lagi memang agak sedih ya karena baru berpisah dengan suami. Iya. Gitu. Nah, jadi apa... Bukan pelet, mungkin karena auranya udah auranya dibuka. Udah dibuka gitu kali ya. Nah terus dia perhatian yang selama ini aku juga jarang dapetin, di dia semuanya ada gitu. Maksudnya dapetin meskipun dia nggak materinya kurang gitu ya Mami, tapi semua-muanya kayak dia nganin aku, perhatian ke aku. Terus pokoknya semuanya dah nganterin aku sampai 24 jam. Jarang-jarang gitu loh, misalnya cowok gitu kan. Banyak teman aku juga pas bilang gitu, dia pada ngiri gitu Mami. Wih gila lu, dia perjuangan banget loh. Dari rumahnya dia, Depok, ke Rawamangun, dari Rawamangun ke Puncak. Jemput lagi lu dari Depok ke Puncak, Puncak ke Rawamangun gitu ibarat katanya gitu loh Mami. Mau gitu dia nemenin aku syuting, dia ini gitu. Ya sampai hampir setengah tahun, hampir mau setahun ya. Ya itu, dia perhatian, dia sayang sama keluarga aku, sama anak aku. Nah. Anak-anak gimana? Setuju semua? Pelan-pelan yang pertama sama yang bontot udah mulai ini ya, karena dia memang udah ngeliat langsung ya, perhatiannya dia ke anak aku, terus perhatian dia ke akunya. Pas aku kecelakaan, dia ngurusin aku sebagaimana, pokoknya kayak bener-bener layak suami lah, gimana sih ngurusin aku sampai sedetil itu gitu loh. Sampai pokoknya diperhatiin semua di lokasi syuting apa, terus sama anak aku yang bontot juga dari ini gak seneng, dari gak suka. Tahu sendiri Mami tuh jahit dan adatnya kan. Sampai dia nyariin terus, om mana gitu. Terus dia mau minta dianterin sekolahnya sama om katanya gitu. Udah mulai ini, terus aku ngajak ngobrol baik-baik. Mereka pada setuju, terus si yang bontot juga, oh ya udah nggak apa-apa asal bunda, tapi jangan keulang lagi lah gitu Mi. Nah tapi yang nomor dua ini karena dia di pesantren kan, jadi dia belum tahu kan ini ya, mereka dia belum ini sih. Belum welcome. Mungkin cewek kali ya Mami ya. Tapi bukannya resiko punya pasangan yang lebih muda itu kita harus terima di saat ditinggalin ya. Karena kan kita tambah tua nih Po. Tambah tua. Kemarin aja aku nih Mami. Sementara banyak perempuan yang jauh lebih muda, tapi kan belum tentu kualifikasinya sama kayak sama kita. Sama kayak kita. Kan? Kita ya kan lebih terdepan ya Mami ya. Oh, menurut kita itu menurut kita, tapi kan menurut mereka. Mereka yang belum tentu. Belum di taraf yang harus legowo di saat memang ada ya. Perempuan yang lebih muda, lebih cantik, lebih bertalented ya. Mungkin gitu. Aku juga udah ngambil resiko itu semua. Dan kemarin sempet ya, waktu kaki aku bener-bener fatal, kemarin tuh kumat lagi karena kecelakaan. Aku tuh kayak bener-bener merasa tuh gak bisa jalan sama sekali Mami. Jalannya juga kayak udah kayak nenek-nenek gitu, ibaratnya udah rapuh gitu kan. Nah terus di depan umum begitu, dia masih mau ngangkat aku, megangin aku. Terus aku sempat bilang sama dia, yang kalau seandainya gitu loh, ini aku ini begini, nggak akan misalnya sembuhnya lama atau nanti begini lagi begini, kamu akan malu atau bagaimana, terus nanti ada cewek yang lebih ini, lebih seger gitu kan. Jawabannya nggak mungkin lah. Nah, dia bakalan dia, iya dia jawabnya itu. Gitu kan. Aku sempat berpikir kayak gitu sih, tapi cuman ya gitu sih. Cuman ya Allah. Tapi ini di depan kayak kita kameramen cowok-cowok semua nih, kayaknya muka-muka buaya semua nih. Iya, ya. Buaya nggak sih? Iya, buaya kadang kan kayak begitu ya kan. Iya. Tapi ini hari ini kan Po galau banget ya. Sakit tapi. Oh sakit. Mana dia mau jemput aku hari ini lagi. Duh. Bagaimana caranya supaya Po nggak meledak dan tetap bisa nahan perasaan meskipun tahu sebenarnya dia mau janjian sama perempuan lain.
ya udah diam aja dengan senyuman dan terus jangan nunjukin kalau aku tuh sedih. Makanya aku berusaha untuk gak nangis ya. Padahal sih pengen banget nangis ini. Enggak apa-apa, nangis aja kan mau kita jadiin ini cover. Jadiin thumbnail kok. Iya. Iya, pas tadi pagi bener-bener mami baru bangun tidur tuh denger kata dia, "Ya Allah," langsung pas aku baca, "Ini lo, ini mantannya dia lo, mami," gitu loh. Yang dulu pernah aku pergokin dan dia milih aku gitu dibanding dia gitu. Dan sekarang minta balikan lagi dan langsung to the point untuk mau janjian di hotel gitu loh. Mau ngapain lagi coba misalnya janjian perempuan perempuan sama laki dewasa janjian di hotel mau ngapain coba? Kan sakit juga. Aduh, aku mau nangis temen, aku nahan demi karena bentar lagi dia jemput aku. Mampus lah gue nih kalau nangis. Jadi Bob Pipitnya gak nangis ya teman-teman karena dia mau iklan. Oke deh, nggak apa-apa. Tadi udah oke sih buat opening. Aduh, jadi si Mpo ini adalah sosok yang menurut saya sosok yang kuat. Apalagi kita semua tahu bahwa orang yang seorang entertainer selagi sedih seperti apapun, lagi drop seperti apapun, kita di depan kamera, di media sosial itu harus selalu bahagia ya. Sama lah ya kayak Mami Furi, misalnya lagi ada masalah, ada sesuatu hal yang berat, kita tetap harus membagikan kebahagiaan. Kita harus selalu happy, kita harus selalu bisa memotivasi orang. Padahal mungkin deep down kita juga punya permasalahan yang berat. Kita juga kadang ingin menunjukkan sama orang kalau kita lagi sedih, kita lagi pengen nangis, kayak gitu. Tapi ya, itulah seorang entertainer ya, Po. Jadi iya. abis ini Po mau iklan. Kita doain mudah-mudahan Po bisa dapetin iklan lagi, iklan bang, gitu. Dan saya juga sangat, apa ya, saya sangat kagum sama sosoknya Po Pipit yang meskipun sederhana, dia adalah pekerja keras. Jadi Po dulu pernah jadi asisten saya waktu saya masih main-main sinetron, ya. Mpo suka bawa-bawain saya tas, terus juga apa nyuapin saya kalau saya lagi nggak sempat makan. Karena memang kita syuting kadang dari jam 8 pagi nih, jauh lokasinya dari Jakarta Selatan ke Depok waktu itu ya, dari Kalibata. Terus belum sempat makan, pulang jam 3 pagi gitu. Perjuangannya dia untuk bisa menyekolahkan 3 orang anak. Sama seperti saya juga punya 3 orang anak. Kita survival ya, Mpo. Cuman memang kadang para survival itu kelemahannya di percintaan, Mpo. Itu harus kita akuin. Karena sebagai perempuan yang survive, biasanya kita bisa secara happy mencari uang sendiri. Kita nggak ngerepotin orang. Tapi kadang permasalahannya ada di pasangan. Tapi saya doain mudah-mudahan Mpo dapat pasangan yang baik. Curhat di sofa ini tuh suka pada nangis, nangisin cowoknya. Ini jangan-jangan sofa ini bawa kutukan ya, Mpo, ya? Nanti harus ganti kayaknya ya. Harus ganti kita sofanya ya, biar Mpo happy gitu. Sampai aku tuh gak boleh nongkrong sama temen, aku ikutin Mami. Tapi aku nongkrong sama Mami boleh? Iya kan, kerja Mama. Oh, kerja ya. Gak boleh ini, gak boleh ini. Iya, aku nurut. Aku turut, tapi gak pernah gak nirut. Tapi ketega gitu dia aja sama aku. Aku salah apa coba sama dia? Dari dulu Mami sama yang suami yang pertama juga gitu, punya salah pun aku, terus yang minta maaf aku juga. Aku juga disalahin. Sampai-sampai aku dulu sama suami aku dikatain lah ini lah itulah, padahal aku tuh kerja bantuin dia. Coba kalau aku nggak kerja Mami, iya, anak-anak nggak bisa makan. Aku pernah nyobain sebulan aku nggak kerja, akhirnya apa, aku mesti ngutang ke sana sini nyari makan. Udah Cika dihibur deh biar dia nggak nangis. Cika coba ada yang bagus nggak ramalannya, yang bagus aja deh. Oh iya, nanti Mpo bakalan punya uang banyak. Amin. Iya, punya uang banyak, punya iklan banyak, terus main film horor. Amin. Emang pernah ikut casting horor?
Belum sih, cuma pengen emang. Ada film horor katanya nanti Mpok bakalan mau ini gitu ya. Amin ya Allah. Meskipun jadi pocong gitu kan enggak iya, apa-apa gak ya. Apa-apa. Mungkin di film Gila Furi Harum iya, ya. Enggak apa-apa dah Mami. Ya Allah iya. Biar lupa deh semuanya emang tuh orang-orang iya, itu. Harus lupa iya. Cuma tebak-tebakan nih Cika. Mpok bakalan maafin cowoknya apa enggak? Bakalan maafin Mami. Soalnya cowoknya bakalan ngancem-ngancem kalau mpoknya ini lu nggak percaya sama gue mau bunuh diri nih, gue mau bunuh diri, gue mendingan nabrakin diri gue kalau lu nggak iya percaya sih, iya sih, iya sih. Jadi mpok kayak udah kamu nggak usah bunuh diri, aku nggak mau iya. Gitu karena kamu juga ganteng gitu. Nggak mau ganteng kalau goblok gitu. Oh jadi mau cari yang lebih ganteng yang lain apa enggak kan? Udah enggak, agak sedikit trauma ya. Oh. Udah yang ini aja gue udah trauma, ditambah lagi dia. Duh. Cika, dia beneran bakalan trauma nggak? Enggak katanya. Nanti dia juga, nanti setelah ama yang ini selesai, ini tuh belum selesai selama 2 tahun, Po. Dan selama 2 tahun itu kalian bakalan balik lagi. Hah? Sampai 2 tahun? Ya? Bakalan balik lagi karena dia minta maaf lagi. Dia ngancem, kalau lu nggak percaya nih gue buktiin nih, gue mau... nabrakin diri misalnya kayak gitu ya kan, Mpok juga punya anak, nggak tega dong masa ada orang iya kayak sih. Begitu. Nah terus nanti ngulangin tapi... lagi, ngulangin lagi dan nanti juga Mpok ketemu lagi tuh sama yang berikutnya. Aduh. Tapi modelannya nggak kan Mami waktu itu pernah juga. Bilang 3 kali. Iya, nah nggak jauh-jauh dari 3 yang kali beneran deh gua. Nggak apa-apa kali ya. Takut. Sama kayak Bang Yogi juga belum 2 kali sih, masih 3 kali. Mami kan bilangnya aku 3 kali. Ini udah 2 kali emang ini. Ya 3 udah. Kali, satu lagi. Satu lagi. Semangat ya, Po. Sakit hati lagi. Mau sebenarnya ya Allah Tuhan. Ya, tapi apapun ramalannya ya, teman-teman, yang namanya ramalan itu iya. Kan hanyalah sebuah prediksi. Segala ketentuan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala iya. Ya, Mpok ya. Iya, yang namanya anak asuh itu cuman memberikan pertanda aja. Iya. Kayak misalnya ini orang enggak baik, tapi kalau misalnya orangnya mau minta maaf, mau mengakui kesalahan, enggak chat-chatan lagi sama perempuan lain, apalagi janjian sama perempuan lain, ya kan kita juga sebagai manusia ada momen, ada saat dimana kita harus memaafkan, ada saatnya dimana kita harus berhenti, supaya kita enggak dibilang bodoh. Terus-terusan, iya. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu berkepanjangan, kalau misalnya nanti akhirnya begitu lagi, ya sudah. Di-cut aja kan, Po, banyak pekerjaan, banyak kesibukan. Iya, biar sibuk, biar lupa, Mami. Iya. Semangat ya, Pok? Semangat. Enggak ada semangat-mangatnya. Iya, jadi kalau Pok Pipi itu kebalikannya dari Mami Furi ya. Iya. Kalau Mami Furi orangnya jarang banget nangis. Bener, Mami enggak pernah nangis. Enggak pernah nangis, karena dari kecil terlatih untuk tidak meneteskan air mata ya. Tapi itu permasalahan di masa lalu yang saya juga enggak mau share sama orang lain. Dimana kalau buat saya menangis itu... percuma, iya, gitu. Karena masa kecil saya juga berat gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada orang yang sedih kayak Pau Pipit gitu, saya kurang bisa nangis emang kurang gak bisa ya. Nangis, ingat iya. Gak waktu aku dimarahin sama iya. Saudara gara-gara nggak bisa nangis, syuting aja nggak bisa nangis. Oh terus akhirnya gue beli Aqua ya. Iya, tetesin di sini mata biar nangis. Itu sutradaranya sampai kesel banget tuh. Iya benar. Ayo kamera action, cut kamera nggak action. Gak bakal bisa nangis. Gak bisa. Makanya lebih cocoknya di penelusuran aja deh ya. Kalau penelusuran kan nggak ada yang bagian nangisnya ada. Ada. Tetap kita butuh bagian nangis juga, Po. Iya sih. Ya udah kita ada bagian nangisnya. Kita bagian nangis. Iya. Harapan kedepannya apa? Harapan buat aku. Mm-mm. Ya mudah-mudahan aku berubah jadi orang yang kuat, Mami. Terus nggak oon. Kalau itu agak susah ya. Terus. Terus maksudnya jangan gampang percaya sama orang itu. Terus dikit-dikit orang udah ini kita jangan pun maksudnya apa sih lemah gitu, iba gitu, tahu-tahu udah ya udah kasihan. Aku itu lemah banget tuh kalau orang udah kayak begitu tuh lemah emang sih. Mau pengen marah, pengen jadi orang yang marah gitu, yang berani gitu loh kayak Mami gitu loh. Ayy, gitu. Pengen gitu. Tapi dulu sering diomelin gak sama Mami? Sering. Sekarang pindah ke Yogi. Sekarang pindah ke Yogi. Pindah ke Yogi.
Tapi marahnya itu mami kerjaan gitu kan, ini jadi kita oh ya berarti harus kayak gini, harus kayak gitu gitu loh, bukan marah-marah sembarang marah, enggak gitu. Memang mungkin apa akunya yang agak teledor atau apa begitu, tapi baik sih mami Puri, makanya buktinya sampai sekarang gua awet. Iya mami. Terus abis gitu tiap lu galau kan iya kesini lagi. Iya. Tapi tiap happy kok nggak kesini? Bukannya nggak kesini ya? Bukan yang ke sini. Iya. Ya, kan kita sama-sama sibuk. Takut enggak enak gitu kalau enggak disuruh mami, takut enggak enak kalau mau ke sini. Iya. Iya. Nah, pesan-pesan untuk perempuan di sana yang sama kayak kita nih yang single parent nih, mau yang udah punya pasangan baru apa belum. Pesan-pesannya nih sebagai ibu yang harus menafkahi banyak anak, banyak anak loh ya. Banyak anak kita banyak. Banyak. Harus bekerja sendiri gimana tuh biar tetap semangat. Fokus aja nyari duit dah. Iya, kalau yang belum punya pasangan, kalau memang benar-benar dianya ini jangan langsung apa? Plek, jatuh cinta gini. Karena kita kan udah dewasa ya, udah punya anak gitu, gendong gitu ya kan. Jadi mesti benar-benar teliti banget gitu, jangan sampai gagal lagi gitu. Ya, on-nya aku gitu sih. Jadi meskipun jadi janda, jadi single parent, harus jadi single parent yang berpenghasilan. Iya, ya. Iya, berpenghasilan. Yang nggak ngerepotin orang. Nah, iya itu. Harus mandiri, bisa nyari duit sendiri. Bener. Ya, kalau nyari cowok makan kayak Pop Pipit juga gagal maning ya. Iya. Gagal maning. Tetap aja bahagiain diri sendiri yang bahagiain. Mm-hmm. Iya kan? Ya udah, abis ini kita belanja baju, beli baju. Di Prelove ya. Oh iya guys, baju Prelove-nya banyak. Cakep-cakep, bermerek tuh. Iya. Yang nyenengin hati gue. Mudah-mudahan jadi, aja harganya murah. Oh pasti murah kalau ke Pop Pipit. Jadi buat teman-teman yang cari baju-baju bekas, baju-baju second, ini bajunya Kak Furi paling cuma dipakai 2-3 kali ya. Dari zaman Kak Furi gendut sampai kurus. Karena memang Kak Furi paling seneng beli baju. Nah akhirnya karena numpuk banget di box, kalian bisa cek Instagramnya Prelove by Furi Harun gitu. Siapa tahu cocok bajunya. Ya bisa nawar lah, nggak apa-apa ya kok ya. Ya sebelum diborong sama Pop Pipit. Iya. Oke. Okay. Cepet-cepet dibuka tuh IG. Dilihat. Iya. Dan buat cepet-cepet move on. Oh salah ya. Cepet-cepet terbuka semuanya. Mudah-mudahan kalau memang Allah kasih jalan ya. Ini ya udah sedikit dibukakan ya kan, sedikit jalan gitu. Tahu-tahu pagi langsung. Entah kenapa bisa begitu kan? Iya. Pagi aku juga nggak nyangka loh Miss. Curiga nggak sih ini kerjaan anak asuh? Nah bisa jadi, soalnya semalam kan kejadiannya seperti itu. Kata si Ama, cek aja nanti HP-nya. Nah, belum gua cek, tau-tau udah ada yang nelpon, udah gak ngirimin screenshot. Semua jelas banget. Aku udah gak sama dia kok, aku gak nikah sama dia kok, aku udah putus sama dia. Sakit gak? Padahal ntar pagi, ntar siang ini gua dijemput. Tapi dia malam bilang sama tuh cewek, kagak ada hubungan apa-apa, dia putus sama gua. Sakit mami. Ya iyalah. Nah terus kata aku kok bisa kebetulan gitu loh. Ya Allah, Allah memang bukakan kali, mudah-mudahan dibukakan semuanya. Memang sampai tuntas orang ini benar-benar yang ngasih narasumber. Benar-benar mau bantuin aku sampai tuntas. Sampai benar-benar kebukti semuanya. Ya sudah, aku benar-benar udah cut beneran mami. Beneran kalau memang udah ini walaupun nanti aku tuh sayang banget sama dia gitu ya. Oke, tidak ada excuse ya untuk excuse pengkhianatan. Betul. Tidak ada alasan. No excuse for betrayal ya. Loyalty number one ya. Kesetiaan nomor satu. Ya, ya kesetiaan nomor satu. Kalau dia memang benar terbukti itu ntar malam benar jadian dia ke hotel ya. Atau minggu pas gue lagi ngejob nih. Minggu ngejob dia mau janjian. Aduh mami, ya udah. Cut langsung, sumpah gue mah. Iya. Beneran mami, beneran. Ntar malam kan kita kan mau anu, ya kan? Iya. Aku ngikut mami. Mau nganu ya? Kedukun lagi nganu. Iya nganu, kedukun. Kita ada collab sama paranormal gitu. Mungkin Po bisa lebih nanya-nanya. Iya. Aduh kalau ntar malam kejadian gimana nih? Pusing pala gue dah. Yang penting kan masih ada Yogi, Wahyu, Mas Dini. Oke teman-teman, episode kali ini memang gak horor ya, nyeritain hantu. Tapi sebenarnya itu adalah horor yang luar biasa. Iya. Dimana di saat kita falling in love dan percaya sama seseorang dengan sangat deep, sangat trust banget, 100% percaya. Kemudian orang tersebut di belakang kita chatting-chattingan, sayang-sayangan sama orang lain. Ya itu breaking heart banget.
Jadi kalau memang kalian ingin cheating, kalian sudah tidak nyaman, bilang. Lebih baik kalian bilang, ngomong. Kita mendingan jadi best friend aja. Yeah. Meskipun itu menyakitkan, tapi itu gentleman. Dibandingkan kalian cheating, akhirnya ketahuan, itu memberikan rasa sakit dan trauma yang luar biasa. Karena sampai kapanpun, meskipun misalnya kalian sudah berbaikan, itu akan terus terngiang-ngiang di benak dan hati pikiran. Nggak akan percaya lagi. Kita, gitu. Siapapun ya, mau perempuan, mau laki-laki, ya harus setia. Iya. Karena di sekarang juga banyak perempuan-perempuan, nggak cuma laki-laki aja. Oke, teman-teman, terima kasih loh Po udah mau curhat. Sama-sama ya. Mami, makasih banyak banget ini. Kata ya Allah. Cika, aduh badan aku sakit digetet-getet. Oh iya. Namanya kan dia lagi galau ya Cika, harap maaf. Ya. Untung aku udah dikasih susu, kan ya, namanya lagi nahan emosi Cika. Iya maaf ya, Cika, Cika. Gak apa-apa kok kata Cika, Cika juga sayang sama Po Pipit. Semoga Po Pipit bahagia. Amin. Semangat iya. Katanya ya, Oki dan kawan-kawan juga semua. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin bertanya ataupun berkomentar baik sama Po Pipit, sama Cika, atau sama Oki, kalian bisa klik di kolom komentar. And see you on the next episode. Bye-bye. Semangat.